Assalamualaikum, selamat siang semuanya. Kembali lagi dengan saya, Dev Arif, Bule Minang Murlabu Channel. Nah, ini saya mau share sama teman-teman ya, koleksi pribadi saya, batu cincin dan lontin ya. Nah, ini lontin yang tadi saya bikin ya, siang tadi ya, sebelum makan siang. Pagi deng, sebelum makan siang. Nah, ini juga tadi yang giok. Ini batu akik. Ini udah ada dari dulu ya, lontinnya. Dan ini juga akik, saya akan bikin seperti ini lontinnya. Maaf. Ini juga batu akik ya. Tapi masih ragu-ragu saya ya, itu kayaknya gede banget. Nah, ini yang lain-lainnya ya. Ini kalau saya nggak salah waktu itu saya beli pandan kapas apa ya kalau nggak salah ya. Ini saya lupa namanya, tapi belinya di Bandung waktu itu nih. Nah, ini kalau saya nggak salah ya, katanya waktu itu batunya batu Garut ya, belinya juga di Rawabening buat cari kelingking. Nah, ini juga ada ruby kecil ya, sama zamrud, ini belinya di Australia waktu itu ya, perak iketannya. Terus ini juga diamond ring ya, silver iketannya. Terus ini juga batu merah, bukan delima, tapi ya saya suka aja warna merahnya. Ini ada inisial nama istri saya ya, ini di Arief, dan ini singkatan dari nama saya, Dave ya. Dan ini adalah emas cincin berlian ya, yang waktu saya beli agak gede sedikit, makanya saya pakaiin apa ya, solasi ban dikit biar nggak copot. Ini saya beli kira-kira ya 2 minggu yang lewat lah ya. Ini lumayan nih harganya nih, cukup mahal. Ini juga ikatan emas ya. Ini hadiah dari temen ya, batunya juga batu merah, nggak tahu saya apa namanya. Nah, ini juga batu akik ya. Nah, ini kalau saya nggak salah ini pandan merah namanya ya, kalau saya salah mohon maaf ya. Kalau ada teman-teman yang tahu tolong dikoreksi. Dan yang ini adalah pandan nanas apa kalau nggak salah ya namanya waktu itu ya, udah lupa saya, cuman saya suka nih yang ini, pandan ini, pandan ini. Nah, yang ini juga batu akik ya, saya suka netral warnanya juga cakep. Nah, saya nggak tahu nih ya, saya waktu itu beli pas nginep di Ciamplas di Bandung, di depan hotel pas lagi olahraga pagi. Saya ngeliat tukang batu lagi jualan, ya udah saya beli, lihat-lihat gitu kan, tawar-menawar dulu. Kalau nggak salah ini saya beli dulu 400 ribu deh kalau nggak salah ya. Lupa, saya udah lupa, udah lama banget. Nah, ini lontinnya juga batunya bagus, saya seneng tuh lihatnya. Nah, ikatnya ini dari apa ya, krom apa ya, krom bukan perak yang jelas ini ya. Nah, cakep cakep. Nah, ini giok yang tadi siang tuh, cakep ya. Tadi siang saya ngeliat batu Sungai Dareh
di Rawabening, cakep banget batunya. Saya suka banget, naksir, saya mau beli, mau nawar. Ada orangnya di situ, pekerjanya ya, pegawainya kalau nggak salah. Tapi yang punya tokonya nggak di situ. Dia nggak tahu harganya berapa, tapi ya, dia bilang yang jelas katanya, Pak, dia bilang iketannya itu perak dan di atasnya itu udah ada emasnya sedikit. Nah, itu iketannya saja, Pak, dia bilang itu kira-kira 1,5 juta iketannya saja katanya ya, yang untuk batu Sungai Dareh itu. Nah, terus dia bilang, Pak, menurut Bapak kalau batu Sungai Darehnya aja berapa, Pak, dengan ukuran dimensi sekian? Dia bilang kan, ya mungkin sekitar 2 sampai 3 juta. Saya bilang, ah ya, jadi berarti sekitar 3,5 atau 4,5 juta ya, Pak. Iya, ya tapi saya kan belum tawar, saya bilang gitu. Ya Pak, mohon maaf, nanti kembali aja lagi, yang punya tokonya belum ada di sini, dia bilang gitu. Ya oke deh, mungkin nggak hari ini, saya bilang, karena saya besok mau ke Padang ya, mungkin sesudah dari Padang saya jalan-jalan lagi ke sini. Oke, dia bilang, nah ini cuman gelang perak saya aja nih, beli di apa, di Australia ya. Ini nih, cakep nih akiknya, merahnya. Kalungnya, kalungnya perak. Beautiful, look at that. Masih ada lagi ya, tapi ada di mana ya, lupa, di lemari lah saya naruhnya, mesti keluarin dulu barang-barang, nanti aja deh ya, lain waktu lagi, kapan-kapan saya share lagi batu-batu koleksi saya yang lainnya. Oke guys, terima kasih sudah menonton, terima kasih banyak alam menonton, thank you for watching. Jangan lupa bagi teman-teman, para tamu, para pengunjung yang selalu saya hormati, bagi yang belum subscribe, tolong di subscribe ya. Dan juga jangan lupa tekan tombol loncengnya agar mendapatkan video-video yang terkini dari saya. Oke. Dan juga jangan lupa kalau suka dengan video ini ya, silahkan like, silahkan di komen. Dan juga kalau senang dengan videonya silahkan di share kemana-mana ya. Oke, sekali lagi saya undur diri. Terima kasih banyak, terima kasih banyak. Thank you ya. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Ciao. Bye.